Mari, mari. Oke. Yang kalau kau baru. Sampai. Aku dah dia tengah keluar. Terus jerit. Bye bye. Patah ni. Terus. Oi, kejap kejap kejap. Berhenti. Eh, apa aku boleh curi? Aku tu macam ah, tok kena rangkut tu. Ha, ya. Kau ready? Fresh. Smell good. Go. Balik kan. Member kau ubi. Kali bau. Unknown hotel. Tapi sejuk dan macam lah malam ni. Jadi tolong decide to stay here for tonight untuk mentally prepared untuk perjalanan besok lah. Drama. Drama. Drama sangat. Okay. Tadi dah bercerita lah. Tak, aku tak cerita ni. Oh, tak cerita. Siapa Fan? Cerita. Cerita dia, phone saya kena rangkut. Allah Akbar. Damn boy. Damn. So, masa kami boleh bayar si minyak, saya letak phone kat dalam poket. Sini lah. Eh, sini ke sini aja tu lah. So, masa tengah pusing roundabout, saya belakang sekali jadi sweeper sekejap. And then, nak lock je kat kuat lock tu yang pusing tu tiba ada tangan. Tangannya hitam. Hitam wajar. Tapi dia macam terkejut. So aku tak pegang kuat lah kan pada tang motor kan. Yeah. Basically sebab kalau tak, aku pegang kuat kan aku pula tertongging. So aku just aku macam jelego lah. So then aku park situ, aku berlari mesin rapat dan aku seset. And then aku pergi balik, patah balik inner oil tu. And then aku ikut jalan balik step kita sampai ke motor aku. And then aku lepak situ, isi sokok dulu. And then baru aku gerak sampai simpang depan sekali, simpang tiga. And then aku lepak di situ. Sampailah Dayak dengan Pak datang. Itulah cerita dia. Jadi malam ni kita bersama dengan Fan lah. Bersama mu. Itu. Apa lagu tu? Kau mungkin kau nak kau bintang, kau nak kau bintang apa tidur ni? Meta. Hilanglah satu satu. Radio lagu tu, lagu je dah. Radio. Aku sebenarnya bila dapat polis report tu aku dah lega tau. So macam aku boleh tau. Mindset aku insurance boleh settle lah. Ya. Tapi dia ni tengah pending. Tak, aku dia pun cakap tadi macam tak apa kita buat pula report dekat mana-mana je. And kita cakap je kita kena stash on the road dia apa. Sebab dia takkan buat apa pun sama je. So at least kita dapat pula report. And then dah lah. So yalah, itu baru balik claim lah. Apa pun nak keluar apa. Purple okay kot. Yang ni 11 kan. Tapi ya, kita how I met your mother hari kata. Tapi aku takut after. Aku ingat lagi malam tu kami spend masa hampir sejam depan pintu hotel. Try to calm down. Everyone masa tu cuma mampu nak gelak je, mengenangkan apa yang jadi beberapa hari yang lepas. Deep down, masing-masing cuba untuk cope with the reality. Malam tu, kami ambil keputusan yang terbaik untuk berhenti dan berehat. Tak ada tadi.
dalam bilik kita orang malam ni. Tengok architecture design. Architecture design. Very very wonderful. Tengok tak elektrik. Wiring. Architecture design itu dah berat. So setiap bilik memang dia dekat tingkap dia ada satu meja kecil. So dia macam chill area lah untuk setiap bilik hotel. Macam terpikir macam nak dari sebuah demo tu. Jadi inilah dia punya restoran malam ni. Aku ingat lagi detik kami menunggu makanan. Everyone in their own headspace. Cuba untuk calm down for the rest of the night. Tenangkan jiwa dengan nasi, kari ayam dan telur omelet. Walaupun semua makan sambil ketawa, deep down everyone try to find their peace of mind. Bagi aku inilah momen royal ride yang aku pilih untuk ingat selamanya. Omelet. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ni hari ke-5 kami berada di India untuk Royal Ride No. 4. Sekarang ni kami sedang bersiap untuk teruskan perjalanan dari Udaipur yang tertangguh semalam. Dan yang tertangguh semalam akibat kejadian yang tak diingini. Dan sekarang ni kami akan teruskan perjalanan kami hari ni. Okey, masa untuk pasangkan beg ni. Pada strap. Benda tu nak baca dengan apa tu? Tu. Airport tu. Dengan mana? Dengan iPad. Aduh, masih memang, je. Memang lagu tak suka. Memang macam tu je. Memang tu. Yang lagu lah macam tu kau akan play sampai ke sampai Yoko. Ya. Yeah. Mantap. Kalau bosan pasti dengan airport tu lagu. Bagi aku dengar. Yeah. Okay, barang sudah siap. Kita strap kat sini. Jadi, sekarang tengah sedia untuk bergerak.
India, highway dekat India. Ni highway ada tol ni. Kena bayar tol ni. Apa cerita? Aku itu dah banyak tu. Tak kira. Paling gagal. Perata aku tak. Yang wudu. Abadi. Nah. Abadi dah. Sungai ya. Aje, dulu mokok. Hitam. Tak kira. Aduh. Basuh lo. Hai, nama saya Naufal. Saya hijack phone si Fakrul. Jadi, update dari Naufal. Sekarang kita ada lagi 1.8 km untuk ke... In 2 kilometers, okay. Turn right to stay on National Highway 162 extension. Lagi 1.8 km ke Selekos seterusnya. Dan perjalanan masih lagi berbaki 137 km. Jadi ini ahli-ahli grup. Sini Han vlogger, seorang vlogger. Ini siapa nama lah. Ini Hidayat. Hai. Kita punya trip leader. Live ke pun? Aku hijack pun. Ini kita ada Irfan. Gampu hilang. Sedih lah. Sekejap, itu mesti. Kalau tak boleh lalu lah kat situ. Di sini kita ada Wan Su. Anio. Daripada Penang. Anio. Anio. Ini kita ada Wan Zakaria pula. Hai. Anio saya. Volta Rollers ni ada. Ada Volta Rollers. Ada tadi pasal kalau ada yang kita tekan horn kan monyet tu. Tak tipu. Alright, kita sekarang berehat sekejap, minum pagi. Tak pasti dekat mana, sekejap check. Kita sekarang berada di Desuri. Desuri sebenarnya dia adalah pasar perkampungan. Jadi that's why the road is like this. Dan mungkin kita akan rehat kejap, minum pagi, dan kemudian teruskan perjalanan. So this is how perkampungan dekat kawasan India looks like. So jalan dia memang kereta tak banyak lalu. Dan ni kedai. Lebih kurang je macam kat Malaysia, cuma vibe dia berbeza. Tapi macam inilah keadaan dia. Kedai apa? Chai. So, chai ni tengok cup dia flip adalah apa? Key flip dah ke belum? Dalam bentuk belum, you lupa air. Lombor. Aku serve. Hidup pagi ni, tadi pukul. Aku tak boleh nak bayangkan aku turun bukit tadi waktu malam. Ni dah ajak giang. Pukul 12. Ada lagi ke atuk dah balik lah? Pening kan ni? Sasuma. Menantu lah, menantu. Akan Sasuma ke? Hello. Ya. Ah, ya, ya. Mana? Mana? Sasuma.
baru asal-asal. Ah, makin rancak, makin rancak. Mother, daughter, anak. Betul. Dia ada anak sasu. Aha, atau mother dari gue. Ni, yang ni kecil-kecil ni cucu. Ama basiot. Oh. Ah, para basiot. Keluarga best lah. Keluarga lengkap. Keluarga ni lengkap lah. Komplit semua ada. Jadi macam inilah keadaan kedai makan ni. Dan ini adalah salah satu keluarga. Semua okey. So, itu adalah ibu dia dan yang lain adalah anak-anak dalam negeri. So, they actually live in here. Kat luar adalah dapur. Dalam rumah. What leg? What leg? What piece? What leg? What piece? Cada. Sada. Cada. Sada. Cada. Sada. Memang mantap, Mat. Baik, gerak lu nak makan. Apa yang korang lihat tadi adalah satu family business. Dia orang buka kedai makan. Ada kedai runcit sedikit. And that is how they live their life. Dan banyakkannya aktiviti berlaku dekat dalam rumah ni. Jadi kita ada parata dengan apa ni? Panggil apa? Yogurt ni. Butter ni. Butter yogurt. Butter ni. Curd. So ini adalah breakfast kita pada pagi ni. Jadi makanan India dia mesti ada bawang dan cili. Yeah, my friend. Okay, kita akan teruskan perjalanan ke Jodhpur. Lagi 200 km untuk sampai ke destinasi. Okay, kita dah sampai ke Jodhpur atau lebih terkenal dikenali sebagai The Blue City. Jadi hari ni kita akan stay dekat Gori Heritage Heavily. Tengok bangunan dia pun dah warna biru kat sini. So, kebanyakan bangunan kat sini berwarna biru sebabkan pada satu masa dulu maharaja atau ketua dekat sini nakkan bangun bandar-bandar sini lebih sejuk. Jadi they decide they want the building and the city to be in colors blue. Okay, ini adalah laluan masuk ke tempat kami tidur malam ni. Tengok, everything is blue down here. Okay. Lagi kita explore adalah laluan ke bilik. Oh. Mana-mana? So. Oh. Gila. Okay, sekarang ni kita berada dekat salah satu tarikan utama di Bandar Jodhpur, The Clock Tower. Jadi di sinilah banyak berlakunya jualan-jualan dan pelbagai lagi aktiviti lah. Kita kuda kat situ. You guys can actually explore the place around here.
Hey, dan sekarang ni aku berada dekat Gantar Gar, salah satu attraction dekat Bandar Jodhpur. Ini adalah Gantar Gar adalah satu clock tower belakang aku ni. Clock tower yang menjadi satu tarikan di bahagian Old City Jodhpur. Okey, di sekeliling Gantar Gar ni adalah The Sadar Market. Sadar Market ni adalah pasar yang menjual pelbagai handicraft lah. Kalau boleh tengok ada jual sari, ada jual jewelries dan macam-macam lagi. Give me 5. Yeah. Lah, you tak kena baca. Merah 6. Merah 6. Merah 6. Sorry? Merah 6. Very name. Hanif. Your name? Yeah. Lian. 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 R-I-H-N. Rian. Oh, your name? Irfan. Irfan. Hanif. Irfan. Rian. Yeah. This one, your brother? Javi. Javi. Your brother? No. Your sister and? Oh. Bani. Dinner. Yeah. Dinner. Kan ni cerita dia, dia nak minta gambar ada free mah. Free mana kita nak free? Oh, dia orang ingat boleh free tak? Dia tak boleh free. I think bukan benda yang selalu dia orang dapat. Ya, yeah, betul. Experience kan. Orang pun tak terexpose dengan benda macam ni, kita je. Betul? Sayangnya kita orang tak bawa Instax, so there's nothing we can do about that. Senja kali ini di Kota Jodhpur amat tenang untuk kami. Walaupun perjalanan ni belum berakhir, each of us realise that we have went beyond our own borders. Dengan itu aku akhiri vlog kali ini dengan aerial view Kota Jodhpur pada waktu senja. Memang cantik. Namaste.